Okey, ini kita belajar cara nak buat double crochet ataupun tiang. Okey. Ini kita terus dengan yang kita dah buat sebelum ni. Okey, untuk naik pergi tiang ataupun dipanggil DC. Okey, kita memerlukan 3 chain. Okey, 1 chain, 2 chain, 3 chain. Kita memerlukan chain ni, 3 chain ni sebab ikut ketinggian tiang ataupun DC yang kita nak buat. Okey. Lepas tu kita pusing macam ni. Okey, kita belit sekali. Okey, kita tikam dekat dalam lubang yang kita perlukan. Tarik benang jari kita. Okey, tarik benang jari kita dan pastikan dekat atas ni ada 3 benang. Okey, kita tarik lagi benang jari kita ni, kita lepaskan 2 benang yang ada atas jarum ni. Okey, lepaskan 2. Okey, nampak dah tinggal 2 dekat atas jarum ni. Okey, tarik lagi benang jari kita. Okey, lepaskan kedua-dua sekali. Okey, ini dah jadi satu tiang yang kita perlukan. Okey, kita boleh teruskan kita punya tiang. Okey, ni kita belit benang jari, tikam, tarik benang jari keluar, pusing lagi benang jari, okey, lepaskan 2, tarik benang jari, lepas 2. Okey, ini cara buat DC. Okey, pusing lagi, tikam, tarik, pusing lagi, lepas 2, pusing lagi, lepas 2. Okey, macam ni saya mudah ingat. Okey. Okey. Lepas tu kita teruskan juga lagi kita punya DC. Okey. Cara dia sama saja. Okey. Pusing, tikam, tarik, pusing, lepas 2, pusing, lepas 2. Okey. Pusing, tikam, tarik, pusing, lepas 2, pusing, lepas 2. Ini cara kita buat DC ataupun tiang sekali belit. Okey, pusing, tikam, pusing, tarik, pusing, lepas 2. Lepas tu pusing, lepas 2. Kita buat benda yang sama sampai selesai yang kita perlukan. Okey. Cara dia sama saja. Okey. Tikam, pusing, tarik, lepas 2, pusing, lepas 2. Okey. Pusing lagi. Yang bahagian terakhir ni pun kita kena buat juga. Okey. Tarik, pusing, lepas 2, tarik, pusing, lepas 2. Okey. Ini kita belajar buat DC ataupun double crochet ataupun tiang. Ada setengah orang macam orang Melayu panggil batang pinang. Okey. Tapi lebih mudah faham, orang akan panggil DC ataupun double crochet. Okey. Kita belajar seterusnya.